يا إمام المجاهدين، يا رسول Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda pasti tahu sholawat tahrim, sholawat yang sering dikumandangkan pada waktu akan sholat, khususnya sholat maghrib dan subuh. Kali ini saya akan membahas, mengupas secara sholawat tahrim. Tonton terus video ini sampai akhir. Sholawat tahrim diciptakan oleh Syaikh Mahmud Halil Al-Husari, seorang qori ternama lulusan Al-Azhar. Beliau merupakan ketua Jamiatul Qura wal Hufad, organisasi para penghafal Al-Quran di Mesir. Syaikh Mahmud Al-Husari memiliki kedalaman ilmu qiraah dan tartil yang luar biasa. Saking alimnya, beliau sampai dijuluki sebagai Syaikh Al-Muqari, guru para ahli qiraah. Sholawat tahrim pertama kali sampai ke Indonesia pada akhir tahun 1960-an. Saat Syaikh Mahmud Al-Husari berkunjung ke Indonesia dan diminta untuk merekam sholawat tahrim di Radio Lokananta Solo. Hasil rekaman tersebut kemudian disiarkan oleh Radio Lokananta dan Radio Yasmara, Yayasan Masjid Rahmat, Surabaya. Dari sinilah sholawat tahrim menjadi populer di Indonesia. Sholawat tahrim biasanya berkumandang di masjid atau musola, terutama sebelum azan subuh di bulan suci Ramadan. Tujuannya untuk membangunkan kaum muslimin agar mempersiapkan diri untuk sholat subuh atau membangunkan mereka saat ingin sholat tahajud.